Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Cigu Ardinata. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman, yaitu tutorial lengkap edit foto menjadi anime dari mulai download sampai jadi ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya berikan link untuk download aplikasinya. Silakan nanti teman-teman cek di deskripsi ya, di deskripsi video yang sudah saya sediakan. Nah, kalau misalkan di sini saya sudah membukanya karena saya sudah download ya. Silakan nanti teman-teman pilih yang tulisan bahasa ini, kemudian yang klik tanda download itu ya teman-teman, yang warna hijau itu, yang di dalam kotak hijau itu. Kalau misalkan sudah, silakan teman-teman cek di file manager, kemudian dicek yang cari yang base-nya ya teman-teman. Cari mana ini? Cari aplikasinya. Nah, ini teman-teman, silakan teman-teman langsung di install saja. Klik. Seperti itu. Nah. Oke, kalau sudah kita klik yang install ini ya teman-teman. Kita klik yang install. Nah, sembari menginstal di sini, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman subscribe ya, tentunya like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, ini kemudian pilih yang tetap install ya teman-teman, pilih yang tetap install. Kita tunggu masih menginstalnya. Ini memindai, kita tunggu. Ini aplikasi bahasa Cina atau Jepang ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita buka saja, buka. Ini klik yang tanda merah ini teman-teman. Nah, sudah jadi, sudah masuk ke aplikasinya. Langsung saja kita klik yang tanda plus yang warna putih ini ya. Izinkan mengakses foto media, izinkan saja. Oke, kita klik izinkan. Nah, ini ada untuk video dan juga untuk foto. Kalau untuk video ini, kalau foto yang klik yang sebelah kanannya ini ya teman-teman. Kita pilih fotonya, mana fotonya? Misalkan saya contohkan di sini saya fotonya Wulan dari jendela SMP ini ya teman-teman. Kalau sudah klik lingkaran yang ada di sebelah kanan pojok atas ini, klik saja. Kalau sudah tanda satu itu langsung klik kotak merah yang ada di paling bawah kanan ini ya teman-teman. Klik. Baik, kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman klik lagi fotonya. Kalau sudah kita cari yang icon di bawah ini yang seperti tanda bintang seperti ini ya teman-teman, ini yang tengah-tengah ini, klik saja ya. Oke, lanjut. Nah, pastikan dalam keadaan seperti ini handphone kita ini data selulernya nyala ya teman-teman, karena harus terhubung dengan internet. Kalau sudah kita klik saja yang tanda merah atas ini, kotak. Nah, kalau masih belum seperti ini kembali lagi, kemudian yang klik atas lagi. Nah, sudah berubah menjadi anime ya teman-teman. Lanjutnya oke. Kita tunggu. Nah, kalau seperti ini berarti sudah selesai. Klik OK lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin merubahnya, kan ini masih video, merubahnya menjadi foto, tinggal teman-teman screenshot saja ya teman-teman. Nah, teman-teman screenshot videonya. Nah, misalkan ini teman-teman screenshot saja. Seperti ini, kemudian di ini kan. Nah, screenshot saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman lihat di terkininya seperti ini. Inilah hasilnya kita edit foto menjadi anime. Baik, cukup sekian video dari saya. Apabila video ini bermanfaat, maka jangan lupa teman-teman share, kemudian like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.